Tahniah, Parti Amanah Negara sudah 2 tahun usianya. Atas desakan dan keresahan rakyat terhadap permasalahan inilah, akhirnya Parti Amanah Negara ditubuhkan dan tampil menawarkan harapan. Kami menyedari bahawa sekalian lapisan rakyat merasa gelisah. Kaum pekerjanya, mahasiswanya, golongan pelajar, golongan universiti, rakyat semuanya merasa gelisah keadaan yang berlaku di Malaysia sekarang. Punca semuanya ini tidak lain dan tidak bukan masalah urus takbir yang tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah Barisan Nasional. Suasana begini maka lahirlah sebuah wadah Parti Amanah Negara yang meletakkan soal amanah satu perkara yang begitu penting supaya kita dapat memperjuangkan lahir satu masyarakat yang beramanah, pemerintah yang beramanah, yang peduli kepada rakyat. Kami tampil untuk menjadi suatu wadah pilihan rakyat, Parti Amanah Negara, yang akan bersama dengan parti-parti yang sedia ada dan NGOs, terutama parti yang belum memerintah, dapat bergabung tenaga menjadi satu kekuatan untuk berusaha memberi tawaran pilihan kepada rakyat untuk mentadbir urus negara ini dengan lebih baik. Kami juga memperjuangkan Islam sebagai dasar parti kami yang meletakkan Islam sebagai rahmat untuk semua yang bersifat inklusif. Inilah wadah dan perjuangan parti baru kami, Parti Amanah Negara. Tarikh 16 September sebenarnya amat istimewa kepada penggerak awal Parti Amanah Negara yang sebelum itu bergerak sebagai Gerakan Harapan Baru GHB. Sempena sambutan Hari Malaysia 2 tahun lalu, Parti Amanah Negara dilancarkan dengan gilang gemilang di IDCC Shah Alam sebagai sebuah lagi parti politik bernuansa Islam tampil menawarkan pilihan kepada rakyat Malaysia. Walaupun penubuhannya mendapat cemuhan, kata nista dan sinis bukan sahaja daripada parti lawan, malah parti sejarahnya sendiri. Namun atas kesedaran yang tinggi dan mahu melihat masa depan rakyat dan negara lebih terbela, tekad bulat ini telah diterjemahkan dengan pelancaran parti baru ini. Parti tersebut dikatakan sebagai parti nyamuk yang hanya boleh bertahan selama 3 bulan sahaja. Namun parti ini telah tetap melangkah gagah mengisi ruang dan peluang bagi menelusuri arus rakyat yang sangat mendambakan sebuah perubahan. Menterjemahkan konsep rahmat untuk semua dengan pendekatan sederhana, Parti Amanah Negara yang kini berusia 2 tahun di persada politik negara terus mengorak langkah bersama gabungan parti-parti dalam Pakatan Harapan ke arah sebuah Malaysia yang lebih baik. Demikian antara lain sedutan daripada Facebook rasmi Parti Amanah Negara sempena menyambut 2 tahun kelahirannya. Sambutan yang dijangka diadakan di Kedah terpaksa ditangguhkan kerana kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah pada 11 September lalu. Ramai yang meninggalkan parti PAS ditanya kenapa meninggalkan PAS dan menyertai amanah yang belum tentu ada masa depan. Soalan ini dilontarkan kepada ramai bekas pemimpin PAS sama ada di peringkat atasan atau pertengahan. Sejauh itu membuat keputusan yang dangkal, tiba-tiba keputusan itu disambut dengan penuh ceria, yakin, bersatu hati, mendukung dan terus mempertahankan keputusan pemimpin tertinggi mereka, biarpun bercanggah dengan nilai berpolitik, biarpun tidak berbincang dengan kami selaku rakan tahaluf siasi. Wahai Allah, apakah ini bermakna ahli dan kepimpinan mereka lebih mengerti makna patuh, taat? Apakah ini bermakna ahli kepimpinan mereka makna patuh, taat, walak dan siqah terhadap pemimpin tertinggi mereka berbanding dengan kami yang tidak menjadikan arahan Presiden dan Majlis Syura Ulama dari masa ke semasa sebagai suatu yang wajib ditaati selama mana ia bukan maksiat? Wahai Allah,
Janganlah kamu hinakan kami sehingga akhlak berjemaah kami menjadi lebih jengkel berbanding dengan mereka yang berjuang atas nama sekular atau liberal. Wahai, menggunakan agama, menggunakan doa dan menghantam doa, menghantam orang-orang yang tertentu dalam doa. Apakah ini akhlak dalam jemaah Islam? Tolong buat ruling ini. Dan kawan-kawan wartawan kita, wartawan yang bukan Islam, masing-masing tertanya, apakah ini agama yang diajar? Kerana kita, kenapa kita perlu mempergunakan agama? Datangkan hujah yang sepatutnya. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Terima kasih, saudara Ridwan. Ustaz Ridwan Abu Bakar yang terkenal dengan episod rampasan mikrofon dalam Muktamar 60 kerana mengecam tindakan seorang wakil PAS yang membaca doa laknat terhadap dua orang ahli PAS Selangor yang menyokong Datuk Sri Wan Azizah menulis dalam Facebooknya. Demi sebuah tajdid, iaitu pembaharuan atau reform, adalah salah satu dari sunatullah, ketetapan Allah dalam kehidupan manusia. Apabila parti yang diyakini selama ini telah lari atau tercemar dari landasannya, maka saya memilih untuk menyertai usaha tajdid ini. Semoga dengannya akan mengembalikan nama baik politik Islam ke landasan yang sebenarnya, ujarnya. Beliau inginkan tajdid dalam pemikiran politik, cara berfikir berpolitik dengan berinteraksi sesama rakyat Malaysia, menolak pemikiran gulu iaitu ekstrim, menyantuni isu berdasarkan keutamaan dan menjadi ejen penyebar rahmat. Menurutnya, PAS sudah tidak mesra dan tidak mahu kepada segala usaha tajdid itu. Walaupun tajdid itu memerlukan masa yang panjang, namun cahaya di hujung terowong telah makin menampakkan wajahnya melalui wadah Parti Amanah Negara, katanya. Boleh dikatakan kenyataan ringkas Ridwan itu menggambarkan hasrat anak-anak muda lain yang turut sama berbondong-bondong meninggalkan parti itu. Jom Channel mengucapkan syabas kepada Parti Amanah Negara yang berjaya menarik minat anak muda. Jelasnya impian Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang agar amanah segera terkubur kerana tidak mendapat sambutan tidak kesampaian.